skuad Persib tiba di Bandar Udara Internasional Hang Nadiem, Batam, Senin 25 Maret 2019. Sekitar pukul 13.30 menit WIB. Kedatangan Supardi Nasir CS ke Batam kali ini untuk menjalani pemusatan latihan selama sepekan ke depan. Di Batam, Persib dijadwalkan melakoni uji tanding dalam rangka mengasah taktik dan strategi pelatih Miljan Radovic. Ratusan bobotoh asal Batam tampak dengan hangat menyambut kedatangan skuad Pangeran Biru. Siang itu di depan pintu bandara, mereka juga mengawal perjalanan tim dari bandara menuju hotel. Sebagaimana diketahui, Anyar Fabiano Beltrame juga ikut dalam rombongan tim ke kota industri. Namun dalam lawatan kali ini, Persib tidak membawa sejumlah pemain seperti Puja Abdillah, Emil dan Ramadhani, Fulgensius Paji Willy Kraft dan M. Al-Amin Syukur Fisabilah.